sebagai bentuk kepedulian dan bela sungkawa warga bersama pihak kepolisian menggelar aksi tanda tangan di spanduk sepanjang 5 meter yang diletakkan di beberapa titik di Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sikap simpati ini dilakukan atas peristiwa di Rutan Makobrimob Kelapa II, Jawa Barat pada 8 Mei 2018 lalu yang mengakibatkan sebanyak 6 anggota kepolisian Republik Indonesia gugur. Warga Kota Brastagi terlihat antusias membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kepolisian. Hal ini selain untuk bela sungkawa juga bertujuan menyatukan masyarakat dan kepolisian untuk bersama-sama melawan dan mengutuk tindakan-tindakan teroris. Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat agar tidak takut akibat adanya aksi perlawanan teroris di dalam rutan Makobrimob dan mengimbau seluruh warga agar lebih waspada terhadap orang yang mencurigakan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Ini adalah inspirasi masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Tanah Karo dan masyarakat Brastagi yang sangat mengecam perbuatan teroris yang kejam, dan melalui tulisan masyarakat Tanah Karo ini, terkhusus Brastagi, mengutuk keras perbuatan teroris dan pernyataan masyarakat Karo tidak takut dan akan selalu bersama-sama kepolisian Republik Indonesia dan akan membentuk Pam Swakarsa untuk menindaklanjuti setiap gerakan-gerakan yang mencurigakan sehingga situasi menjadi aman dan kondusif, selalu bekerja sama dan berada di depan kepolisian negara Republik Indonesia ini. Terkait insiden ini diharapkan pihak kepolisian lebih tegas lagi untuk melakukan tindakan hukum terhadap tahanan teroris dan tindakan dalam pemberantasan teroris di Indonesia agar masyarakat merasa aman dalam beraktivitas. Tanggapannya gimana ya? Mungkin ya memang ini salah lah ya. Kemudian saya rasa polisi memang harus lebih selektif, lebih tegas gitu dalam menindaklanjuti yang hal-hal seperti ini gitu. Mungkin harus dihukum lebih berat dari yang seharusnya gitu. Terus menurut saya seperti diketahui, napi teroris di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat berulah sejak 8 Mei 2018 lalu sekitar pukul 7 malam. Dalam peristiwa itu 6 polisi gugur. Dari Karo, Sumatera Utara, Irwansyah Sitepu melaporkan.